Salam pembangunan. Untuk sahabat pembangunan semua, ini adalah cara bongkar semen supaya tidak terlalu capek. Caranya seperti ini. Ini tadi kita dapat tempat yang begitu dekat, jadi langsung. Mungkin mau bongkar pirang sak. 140 sak baru turun sekitar 8 sak di menit 16.52. Oh nggih, siapa? Langsung kopinya datang, mantap. Yang pertama untuk bongkar semen ini, hidung harus tertutup supaya udara dari debu semen tidak langsung masuk ke hidung dan nafas bisa teratur. Mandore, tanda tangan, surat terima. Mandor ngecek surat terima. Gis kiriman peng piro iki, Mas? Pindo? Iya. Berarti sudah dua kiriman untuk satu kali muatan, muat 8 ton untuk semen 40 kilo. Jadi sekitar 200 sak untuk ini kiriman yang kedua. Jadi sudah 400 sak. Jika untuk penataan di atas, yang bawah harus ada tangganya. Tangga kita buat seperti ini. Ini adalah kerjasama rencana ini akan dibuat untuk proyek, jadi kita tidak kirim ke toko tapi langsung kita taruh di lokasi yang berdekatan dengan proyek. Empat menit berlalu, 50 sak tertata. Empat menit berlalu, saudara. Dari 52, sekarang 56. 50 sak turun ini. Jadi untuk bongkar sekitar 200 sak ini, kita kurang lebih nggak sampai 30 menit terselesaikan.
Mandore ngawasi. Oke, mandore ngawasi mandore. Temul proyek pundi, Pak? Proyek itu, Mas. Siap, siap. SD Impres. Oh ya, Pak Mandor. Mantap, 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 mantap.